pagi guys, di hari Sabtu pagi yang cerah ini saya kembali akan beraktivitas jogging. Tadi agak mendung tapi puji Tuhan sekarang cuaca cerah. Kami tadi sebelum jogging mengantar istriku dulu bekerja karena mobil Grand Livina, Grand Max dipakai teman, maka saya menggunakan mobil Expander ini. Dan untuk jaga-jaga, siapa tahu ada panggilan musik dadakan hari ini. Anakku Matthew ini mau ikut jogging, tapi dia masih enak bobo. Ini dia, nggak tahu kapan bangunnya, masih pulas boboknya. Jadi Didi duluan aja, nanti dia bangun baru ikut gabung berolahraga. Ya, oke guys. Di hari Sabtu weekend ini kelihatannya cukup banyak yang berolahraga karena memang banyak yang libur kan hari ini sehingga bisa berolahraga. Oke, saya akan mulai saja karena tidak bisa berlama-lama juga. Setelah ini jam 10.30 saya ada jadwal mengikuti rapat kuria HKBP Sutoyo. Oke guys, saya akan mencapai baru akan mencapai kilometer pertama. Distance 1 kilometer, duration 8 minutes 3 seconds, pace 8 minutes 3 seconds per kilometer, 91 kilocalories burned. Ya, saya baru mencapai kilometer pertama. Saya akan lanjutkan ya guys. Oke guys, saya baru akan memasuki kilometer kedua. Bersamaan dengan 3 putaran jogging track ini saya tempuh. Ya, masih cukup banyak. Distance 2 kilometers. Duration 15 minutes 7 seconds, pace 7 minutes 3 seconds per kilometer, 183 kilocalories burned. Ya, itu dia guys. Saya masih akan lanjutkan ya. Baru 2 km 3 putaran. Oke guys, ya sahabatku semua, saya akan mencapai kilometer ketiga. Distance 3 kilometers, duration 22 minutes 19 seconds, pace 7 minutes 11 seconds per
Kilometer 276 kilocalories burned. Ya, itu dia. Saya akan melanjutkan ya. Ya guys, saya akan mencapai kilometer keempat ya. Distance ya, 4 kilometers. Duration 29 minutes 43 seconds. Pace 7 minutes 24 seconds per kilometer. 368 kilocalories burned. Oke, saya akan lanjutkan terus guys. Ya sahabatku semua, sebentar lagi saya akan menempuh distance 5 km. 5 ya. Kilometers. Duration 37 minutes 19 seconds. Pace 7 minutes 35 seconds per kilometer. 462 kilocalories burned. Seperti biasa, jogging saya akan saya genapkan pelan-pelan putaran. Terus semangat. Ya, sahabat semua, seperti biasa, saya juga memperlihatkan aktivitas half cooling down yang saya lakukan setelah menyelesaikan jogging 8 putaran. Half jogging ini berlari santai sejauh satu putaran jogging track ini. Ya, saya sudah mau tiba di titik start, titik finish jogging track ini. Oke sahabatku, saya akan lanjutkan dengan cooling down berjalan kaki. Ya, oke sahabat semua, ini bagian akhir dari jogging saya, yaitu berjalan kaki putaran ketiga. Namun sebelum putaran ketiga, saya ingin bervideo dengan anakku Metu ini. Dia tadi udah jalan dan naik sepeda, katanya mau ngecilin perut. Perlihatkan perutnya bang. Nah, jadi harus rajin olahraga. Nanti hari ini dia istirahat aja nggak apa-apa hari ini, karena Dedi ke gereja rapat kuliah bang, nggak apa-apa istirahat di rumah. Nanti sore malam baru kita belajar lagi. Oke okay? Oke okay. Ayo kita lanjut lagi yuk, aku naik sepeda, Dedi jalan. Kamu mau ikutin jalan Dedi? Ya udah ayo, tapi mau sepeda. Iya, bawa lah. Boleh ya. Sepeda boleh sekarang. Ya, ini Bang Meti di belakang akan mengayuh sepedanya. Itu dia sudah di depan. Ya, tadi saya agak khawatir akan turun hujan karena langit berawan, karena memang udah musim hujan juga, tapi ya puji Tuhan awannya tersisih dan sekarang cuaca cerah. Sekarang sudah pukul 9. Masih ada yang berolahraga tapi tidak begitu banyak lagi. Tadi cukup ramai ya, karena sebagian sudah pulang melanjutkan aktivitasnya. Ya oke sahabatku semua, sepertinya itu saja yang bisa saya bagikan. Ini putaran ketiga
pelataran parkir Klub Eksekutif Persada Halim Perdana Kusuma. Saya tempuh dengan berjalan kaki untuk cooling down. Oke, sahabat semua, selamat melanjutkan aktivitasnya. Tetap sehat, tetap prokes. Selamat berkarya. Selamat berakhir pekan. Selamat bersenang-senang di rumah. Selamat apa lagi ya? Selamat Marpesta bagi yang Marpesta. Selamat bermusik bagi yang bermusik dan pelayanan yang lain. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan menolong kita satu hari ini. Bye.